Perkembangan terakhir di Pengadilan Negeri Palembang ini ada beberapa, berawal dari beberapa minggu yang lalu kita adakan rapid, ternyata ada yang reaktif. Tindak lanjut dengan swab, dari swab yang dilakukan ada 4 yang ternyata dinyatakan positif. 3 diantaranya panitra pengganti, 1 tenaga honor. Tapi alhamdulillah dari 4 yang dinyatakan positif itu sudah melalui masa karantina mandiri dan sekarang sudah sehat. Hari ini kita baru dapat informasi lagi, ternyata salah satu hakim ada yang dinyatakan positif di Siloam. Sehingga pimpinan pengadilan mengambil kebijaksanaan melakukan lockdown selama 7 hari. Jadi mohon doa dari kita semua, mudah-mudahan teman kita yang sekarang positif itu segera diberi kesembuhan. Jadi yang positif satu Pak? Iya. Semula yang positif itu panitra pengganti itu ada 3, honor 1 dari 4. Tapi minggu lalu, nah karena ini ada perkembangan satu lagi hakim yang positif, sehingga pimpinan mengambil kebijakan untuk melakukan lockdown dulu sampai dengan tanggal 19. Namun lockdown ini bukan berarti kantor ini tutup total. Artinya kegiatan-kegiatan sidang yang masa penahanan akan berakhir, pelayanan-pelayanan yang sifatnya tidak bisa ditunda, tetap dilayani. Ya. Berarti masih ada persidangan nih Pak ya? Persidangan kita belum tahu lihat jadwal, tetapi dalam hal persidangan yang memang masa penahanan habis, tetap dilaksanakan. Ke depan akan diadakan swab lagi nggak Pak? Belum ada perintah untuk lakukan swab lagi, tetapi mudah-mudahan nanti dengan kebijakan pimpinan, mungkin kita akan lakukan pengujian kembali.